Yang tahu itu opening siapa? Pasti player lama. Yo next, balik lagi di channel Paling Berfaedah sampai SKI. Di video ini gue mau ngebahas youtuber lama Cyber Next ya. Ini kalian sudah tahu Sibai Gaming. Ini tuh legend banget ya si Sibai ini ya. Sibai ini pokoknya sempat booming deh di dunia Cyber Next deh. Booming dia namanya di dunia Cyber Next ya. Kalau yang nggak tahu mungkin player lama ya. Dia tuh youtuber Cyber Next sampai zaman Kelahan, zaman Kirill, zaman Kyle. Kyle aja belum awaken coy. Pokoknya zaman lama banget deh. 2 tahun lalu. Ya, 2 tahun lalu. Sibai ini juga pernah jadi streamernya Netmarble. Tentang 7X ya. Jadi khusus streamernya 7X dia pernah bareng Milo Kumba. Gue juga pernah bareng tapi acara gak resmi coy, bukan Netmarble coy. Lagi di channel Paling Berfaedah sampai SKI. Netmarble gak mau undang gue, mungkin karena gue sering ngata-ngata Netmarble kali, sering ngata-ngata 7X. Ya udah gue minta maaf deh 7X ya. Nanti kalau diundang gue puji-puji deh. Kalau sekarang maaf ya. Gue tell the truth sekarang. Nanti kalau gue diundang misalkan, ya gue bakal jadi buzzer lu gitu, gue bakal muji-muji lu. Tapi untuk sekarang gue ya tell the truth aja gitu ya. Oke, jadi Sibai Game ini kita review ya channelnya. Gila, ini legend banget lah. Kok lu gak subscribe bang? Gue udah subscribe, cuman gue unsubscribe sih. Cuman udah lama banget dia gak upload. 6 bulan lalu terakhir dia upload. Jadi ya bukan karena dia ganti konten ya. Bukan karena dia ganti konten ke dari 7X ke game lain. Bukan karena itu. Sekalian gue mau lihat deh konten game lainnya ya. Dead Effect 2 Guguk Masa Depan. Oke, kita lihat. Padahal ini gue mau ngomong dulu sebentar. Kenapa sih coba kalian jawab deh pertanyaan gue di komen di bawah. Salah youtuber 7X tuh apa sih? Kenapa sih kok kita upload konten lain, live game lain, gue kayak gak seneng gitu. Salah kita apa sih? Gitu. Terus kita utang apa sama kalian gitu? Kita youtuber 7X utang apa gitu sama kalian ya? Nih, gue baca komennya ya. Lihat ya di video Siba ini. Dead Effect 2, Guguk Masa Depan. Ini konten game lain. 7K bang, 7X bang. Ya, komen gini masih oke lah. Walaupun 7X kapan bang? BTW aku udah awaken Espada, bagus gak sih? 7X kapan bang? Hah? Ini sebelumnya udah upload 7X stream sih. Ini udah upload 7X. Terus lu tanya lagi kapan? Ini gak tahu mau caper apa. Ini juga banyak di channel gue, juga banyak gitu. Kalau gue upload game lain, gue abis upload 7X, gue upload game lain. Padahal masih konten gue masih 7X. 7X udah pensi bang, ngentot gak? Kan ngentot gitu loh. Kena salah, makanya gue tanya, salah kita apa? Konten creator 7X apa? Kalau upload konten lain, apa salah kita di mana gitu? Coba kalian komen lah, kalian lebih tahu lah. Menurut gue gak ada salahnya, ngentot gak? Ternyata ya setelah gue review channel Sibai, sama aja kayak gue, ternyata emang player 7X ngentot-ngentot dari dulu, bener loh. Saya upload konten game lain langsung alergi gitu. 7X. Aduh ngentot, kita juga butuh refreshing kali, enggak farming terus juga kali, gila. Tuh lihat 7X bang. Terus mana lagi nih? Kok jarang upload nih, baru upload tuh 7X stream. Tuh bang, jangan pensi men, 7K. Ya ampun, tuh baru upload, kentot banyak di channel gue, juga banyak orang-orang kayak gini tau. Kenapa sih? Makanya gue tanya tuh, kok jadi gamer game lain? Ini pada baru upload lo, gila, sakit ini orang-orang. Ya ampun, oke cukup kita konten 7X aja kita review lah ya. Oh ada game lain lagi nih, satu nih, Hit. Ayo kita baca komen-komennya, tadi gue udah baca sih ini. Suaranya kita sambil denger dia ngomong deh ya. Ya, gak ada suara dia ngomong coy. Bang, mau tanya cara ngapus akun. Ngentot gak? Ini game apa ditanya 7X? Ya ampun. Nih, bang main Mobile Legend dong. Main Mobile Legend bang. Main Mobile Legend, oke. 7K bang, ngentot. Gak main 7X bang, apa udah pensi nih? Dijawab sama si Sibai.
Itu kan tadi pagi gua upload tuh juga. Kontol gaming namanya cocok, kontol gaming. Nggak cocok gua kata main kontol memek AKMG gaming. Ini kan baru upload loh itu. Astaga, dah. Ini apa sih tujuannya gitu? Atau enggak salah, emang kita salah, ya udah kita minta maaf deh. YouTuber Sevenek minta maaf deh kalau upload konten lain deh. Bosen tau gak bosen, tolong pengertiannya lah ya. Ya emang kita manusia berdosa banget lah ya kalau upload konten game lain lah ya, iyalah ya. Terus tadi kalian ingat ya, ini banyak yang suruh main Mobile Legend bang. Satu. Terus abis itu ada beberapa yang, bang main Mobile Legend dong. Tuh pada saranin Mobile Legend, yang kita lihat Mobile Legendnya. Si Siba ini sayang udah pensi ya. Buset. Aduh, kualitas audio hancur ya. Main 7K lagi bang. Kok gak main 7K lagi? Kentok tadi kan disuruh. Tadi kan disuruh Mobile Legend. Ini di sini bang main Mobile Legend dong. Apa sih? Aduh, ini juga terjadi sama channel gue. Sangat terjadi ya. Ternyata, tapi abis gue review Siba, gue dapet pencerahan tuh. Emang ngentot ternyata anak-anaknya ya. Player-player ya, rata-rata ya. Gak tau dosa kita apa gitu kalau upload konten game mereka. Kayak alergik gitu langsung. Padahal baru upload Sevenek. Terus abis itu 6 jam kemudian kita upload game lain. Bang, lu pensi Sevenek sih? Ngentot gitu orang-orang kayak gitu. Sumpah dah. Anjing dah. Terus kalau gue ngomong kayak gini marah. Nanti lu kalau anti bully, anti kritik, jangan jadi YouTuber. Jangan jadi YouTuber emang. Ngentot. Kalau gak mau gue katain balik, lu jangan komen ke gue. Gue balikin balik kata-kata lu. Ngentot emang bener-bener. Ah. Aduh. Sabar deh, sabar deh. Terus kita review apa ya? Kita mulai review Cybernex-nya ya. Siba ya. Arena ya. Arena aja yuk. Kita cari arena coy. Arena yang terbaru aja lah. Full GPU prosesor arena, oke. Ini arena. Coba kalian habis nonton kalian komen lebih smoothness atau sama aja komen kemarin. Kita like terus. Smooth bang, smooth. Oke. Lebih smooth. Kita lihat 60 fps. Oh, 50 fps. Wow. Tuh, zaman dulu kalian lihat nggak ada hero icon. Hero icon normal hero ya. Yuri. Kangen juga gue masa-masa ini sih. Yuk, cepung ya. Ini Siba yang nggak ada suaranya ya. Tapi nggak apa-apa, kita nikmati satu battle lah. Nggak ada suaranya sayang. Kok Siba pakai bahasa Korea bang? Soalnya bahasa Korea tuh voice-voice hero-nya lebih lengkap. Kalau kalian pakai English, pakai bahasa Inggris ya tulisannya, itu voice hero Koreanya jadi nggak lengkap. Ada beberapa yang bisu, terutama normal hero itu dibisuin. Waduh, pas banget. Waduh, keren. Pancen Gurito, how? Buset, fix damage emang rajanya sih du. Yok, copung ya. Iya, nice. Ini nggak ada electrify ini, rain belum awaken. Kaplok, 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 kaplok. Jembot. Blind lo. Mantep sih si bay gimang. Omoi. Picce. Wah. Yok copung ya. Cincong cai. Pas banget. Disembuhin kelahannya. Sembuh gak ya? Oh, nggak sembuh. Oh, itu nggak bisa sembuhin debuff. Iyalah, belum revamp ya, salah gua. Ini si Bay sayang gak ada suaranya. Ini YouTuber pakai suara kok. Kalau J Gaming kan nggak ada, Edodol juga nggak, Edomaru ya, Edomaru juga nggak ada. Kok ini ada kok. Ini udah pasti menang sih. Buset. Gila si Bay kejaman. Iya, udah kalah itu si Bay. Iya. Oke, mantep. Si Bay kalau arena nggak ada suara ya. Coba kita konten ada suaranya lah. Ini konten guide sih. Si Bay ini juga terkenal sama guide-guide-nya. Guide-nya bagus-bagus. Yang bikin ciri khas tuh suaranya ya. Suaranya emang enak didengar ya. Dengan logat-logat ke Tionghoa, Tionghoaan ya. Ke agak-agak gimana gitu. Enak gitu didengar, enak. Halo guys, lagi sama dengan gue Sibai, dan pada video kali ini gue mau halo Sibai Hiko collaboration script TikTok yang mana. Wih, pakai lagu Fearless. Yang
hitungannya nggak perlu wajib 40. Oke, kalau gitu yuk langsung aja deh kita lihat hero-nya. Nah, ini dia. Tuh. Fred Fighter kelima. Dulu Seven Egg lagi kaya coy, lagi tajir-tajirnya tuh diurus Om Botak tuh jadinya ya. Bisa sewa-sewa lah buat collab-collab. Jadi kalian jangan menuntut collab-collab lagi. Seven Egg kayaknya itunya uang kasnya tuh kayaknya udah menipis kayaknya. Jadi ya nggak bisa collab lagi ya, maaf gitu. Ya udah maklumin lah, nggak apa-apa. Yang penting kita tetap mainin game tercinta kita ini. Walau nggak ada collab-collab lagi lah ya. Bahas dari yang pertama dulu deh. Unstoppable Ryu. Ryu. Nah, si Ryu kan waktu itu gue udah pernah review. Jadi si Ryu ini dia lebih dominan tuh kepake di World Boss Dragon Prince. Nah kalau si Ryu ini dia wajib 40 nggak sih? Kalau menurut gua sih, kalau si Ryu dia nggak terlalu wajib sih. Kalau si Ryu kalau bisa 3-4, 3-6. Gitu, siap sih Bay. Ngerti gua. Bagus kan? Makanya dia bikin konten sih oke-oke ya menurut gua ya. Dia juga salah satu 7X supporter ya. Ini coba kita lihat Messi supporter kedua. Halo guys, kembali sama dengan gue Sibai. Halo Sibai. Kali ini gue mau nyelesain misi supporter kedua. Misi supporter kedua. Abis itu sama sekalian. By the way, sayang belum ada gue dulu ya. Gue YouTuber paling kreatif, yang paling bisa konten reaction dari gue, konten persiapan special hero dari gue, konten gacha ngomong entot, kontol anjing dari gue. Terus abis itu konten-konten, banyak konten-konten gue. Gue nge-break limit-limit YouTuber lain. Sayang belum ada gue dulu. Dan sekarang udah gak ada supporter, udah sepi 7X. Udah juga gak ada yang berani ngomong lantang gini dulu ya. Udah sepi 7X, gak berani ya. Sayang gue gak berada di zaman ini sayang banget. Andai gue berada di zaman ini, gue jadi 7X supporter, itu pasti lebih, gue bikin lebih heboh lagi lah. Pastilah. Sayang banget, tapi gak apa-apa. It's not too late. Gua tetap menjadi konten creator 7X. Mari kita nonton. Kasih tahu beberapa konten tentang update terbaru minggu-minggu ini. Mm-hmm. Ya, jadi di mall. Nah, jadi Dua hari lalu dia udah jelasin. Oke, ini misi 1-2. Test draw pet kayaknya yang ini deh. Oke. Oh, pet itu untuk apaan sih? Oh, gitu. Ini gua pengen cari arenanya aja sih. Atau world boss-nya deh, arena dia sih enggak ada suaranya, gua udah cek. World boss-nya. Oh ini aja deh, ini sharing itu sehat. Ini. Dia emang konten-konten gak terkenal sih. Halo guys, semua lagi sama dengan halo si Bay. Video kali ini gue mau ngebahas tentang team rate gue sama sekalian masterinya. Nah, tapi sebelum itu gue mau minta maaf dulu soal video yang tadi yang baru gue upload tuh. Tuh, itu kelamaan gue tinggal sih, jadi pas menit ke-13. Ya pokoknya menit ke-13 ke atas itu dia mati sendiri tapnya. Dia masih gerak tapi posisinya sleep, jadi nggak ke-record gitu. Ya nggak apa-apa sih Bay, saya maafkan. Aku maafkan kok sih Bay. Belum sempat gue lihat tiba-tiba udah kalah. Ya nggak apa-apa sih Bay, aku maafkan. Iya siap sih Bay, saya maafkan. Saya maha pemaaf seperti netizen, maha pemaaf. Si Bay ini by the way juga ngebreak satu apa tuh? Dia nge-break satu limit YouTuber 7X, yaitu gacha dan views banyak. Dulu dia setahu gue ada Rapture sih, cuman Rapture dia tuh ibarat gimana ya, dia lebih ada nge-views lebih banyak daripada Rapture sih, itu mesti diakui sih. Bang, kok lu gak nge-review Rapture? Nih juga satu lagi netizen pasti nanya, lu gue udah berkali-kali review Rapture, berkali-kali udah 3 video 4 video gue nge-review Rapture ya. Jadi sekali-kali gue bahas yang lain, boleh kan? Hah? Ya, oke. Okay. Siap ya. Maafin gue seperti gue maafin si Bay, coy. Ya. Buruk soalnya bokeh gue aksesorisnya. Ya pokoknya lumayan lah. Oke. Tunggu, ini apa nih? Ya. Karin untuk auto jack untuk manual. Oh, dia enggak ada rate di sini. Oh, enggak ada rate-nya. Gue pengen cari arena. Arena sekali lah ya, enggak apa-apa lah ya. Walaupun enggak ada itu, enggak ada apa tuh? Nggak ada itunya suara dianya ya, ini aja. Tereng like dulu dah tuh, dia pakai bahasa Korea supaya suaranya full Korea.
So, ini juga soundtrack legend dari si Bay Gaming ya. Si Bay Gaming Arena pasti pakai lagu ini. Gue sempat ngikutin dia beberapa video sih, cuman lama-lama bosen juga jujur aja sih. Gue lebih nyaman pakai lagu PS1 sih. Lebih RPG PS1 tuh wow banget ya. Nah, ini lagu Sao kan. Mungkin si Bay seorang wibu juga ya. Lagu enak sih. Ya udah next video arena deh. Gue pakai lagu ini deh. Duar meme. Serot, cerot. Dus, dus, dus. Hea, hea. Gila si Bay. Hea, chop, chop, chop. Hea. Cukir, pecah, besar. Wah, rata sama si Bay. Beri kok sih si Bay ayam sayur arena. Kayaknya dia udah lama gak main ya. Mantep. Coba kita lihat itunya. Komen-komennya. Oh, ini yang katanya pensi 100% jilat. Suka-suka dia ngentot. Suka-suka dia. Ngerti gak? Jilat-jilat. Ya suka-suka lu juga sih mau ngetik-ngetik jilat. Tapi biasa orang kayak lu kalau dikatain balik. Ngambeknya tuh kayak semut tau gak? Bener-bener ngentot orang-orang kayak lu. Hater-hater. Tuh, apa tuh? Jadi dia udah pensi ya? Pensi dia. Doni Gunawan nih. Gila, my lord Doni. Nanti boleh lah kita review channel dia sekali-kali lah ya. Doni Gunawan nih, my... My lord, the Lord Doni. Oke, cukup video lainnya sih. Baik, ini sayang ayam sayur ya. Coba kita lihat lagi. Yang dia kak, yang ini game lain nih. Gue lihat nih komen-komen YouTuber, komen-komen netizen kentot nih. Coba kita lihat ya. Ya, kita lihat ya. Anjing nggak di dislike banyak, anjing gue bantu lagi, anjing nggak, gila, aduh bosen orang, sumpah main Seven Egg tuh bosen, ngerti gak ngentot, tuh kan, ini masih oke lah, abang masih nggak masih saya support lah, simple bosen orang bosen. View mulai turun dan nggak sadar ke, Twitch Fed gue kenal si Yoga nih. Orang kadang tuh view tuh nggak peduli juga, yang penting bosen main Seven Egg sekali, bosen ngetot. Aduh, ini masih banyak support sih, banyak support. Gue juga banyak support sih, thank you ya yang support, thank you banget yang support, kalian terbaik. Yang head gue ngetot bener-bener, gue sumpah mati semua anjing. Kadang tuh sumpah ya, beberapa orang kayak Suli kan yang artis Korea itulah ya. Ini kita lihat pembulian si Bay ya. Ini anjing dislike 7 orang. 7 7 next nih dislike ngentot. Gini ya, artis kayak Korea yang Suli baru mati itu ya. Kan mati dibully itu tuh kalian udah tahu kan bahaya bully kan kayak gimana kan? Hah? Udah tahu kan nih. Sumpah kalian mungkin salah satu yang rest in peace Suli, tapi kenyataan di belakang kalian bully teman kalian. Kalian bully YouTuber kecil macam gua, macam si Bay. Tuh kalian tuh, karena kalian yang pantas mati tau gak ngentot. Oh, pembuli-pembuli itu bener deh sumpah. Sekali-kali mesti disumpai mati anjing. Daripada orang kayak Suli, cantik, artis yang mati karena bacot kalian kan. Yang ngebacot itu sumpah mesti mati kalian suatu hari itu. Semoga yang ngebacot, yang suka ngebacot influencer. Asal influencer kalau salah beneran sih ya. Kayak kalau yang transgender gitu terus cari sensasi ya itu. Itu ya pantas, ada orang yang pantas dibully tapi emang marketingnya dengan cara dia emang pengen dibully, ada yang kayak gitu. Cuman yang gak tahan bullyan ya itu ya janganlah ngentot. Ntar kalian dikatain balik, dilaporin polisi bilangnya baper. Ya tapi ya kalau dilaporin polisi gue juga jujurnya gue kurang setuju sama influencer. Cuman kalau influencer ngatain kalian baik ya, ya kalian emang pantas mati kadang gitu loh. Kalian aja yang bunuh diri gitu. Ngentot sumpah tukang bully itu. Ini sumpah itu kan. Aduh bosen ngentot, bosen. Jadi ini pas masa banyak yang tetap banyak support sih. Banyak yang support sih. Cuman banyak orang ngentot ya, kayak yang dislike banyak. Coba kita Summoner Wars. Oke.
Oh, ini video Iron Default normal itu video 7 Act terakhir dia. Oke. Kalau bisa 7 Act ya, ini oke. Pensi 7 Act. Tuh yang di gila lu. Oh. Gila sakit ya istirahat. Gila sakit. Sakit sakit sakit. Parah. Ini dibully parah sih. Parah sih, Bang. Pensi lah dia. Sekarang udah nggak bikin lagi kon, nggak bikin konten lagi udah. Gue nggak tahu ya si Sibai pensi karena apa ya. Jangan-jangan tuh karena bulian kalian loh. Serius loh. Dia pindah game lain sebentar langsung kalian habisi dia loh. Janganlah stop lah begitulah ngentot. Ya gue juga salah satu korban bulinya sih. Jangan begitulah ngentot, hah? Emang sekali lagi gue tanya, tolong jawab di komen, salah kita apa sih content creator 7X bikin game lain? Salahnya apa sih gitu loh, dosa banget ya, masuk neraka ya, hah? Gitu loh, itu yang gue heran loh, bener-bener tukang bully lah. Ini janjian dia pensi karena bacotan kalian loh, sumpah loh. Orang tuh bosen main 7X, kayak si Sibai bosen main 7X. Dia udah gak tahan lagi main 7X, dia coba game lain. Walaupun view-nya kecil ya, dia coba game lain. Harusnya tuh di situ kalian tetap support dia gitu. Menurut gue sih gitu, tetap support dia. Boleh pancing-pancing bang, coba 7X nya jangan ditinggal dong bang, tapi saya tetap support. Kayak tadi itu kalimat yang wow itu it's okay sih, cuman jangan kalian dislike, jangan kalian bacotin, sepi lu mampus nggak ada 7X, jangan tuh. Mungkin si Siba ya masih mau nggak YouTube ya, cuman dia tuh kalau upload konten game lain jadi takut tuh, jadi perasaan takut, aduh gua nggak 7X, tapi gua kok upload 7X bosen, gua kok gua upload game lain dibully. Stop lah kayak gitu, ini mungkin dia jangan-jangan dia pensi karena itu ya. Kasian banget sih si Bay sih. Cuman itu menurut gue, nggak tahu kalau versi sebenarnya gimana ya si Bay ini ya. Jadi terus gue juga udah kontak orangnya, tadi gue mau ngobrol-ngobrol sama si Bay. Facebooknya gue japri, Facebooknya gue PM, cuman nggak dibales sama dia karena sibuk dia atau nggak mau balas gue, itu hak dia. Itu hak dia nggak mau balas gitu. Kok ada yang PM gue nggak mau, gue nggak balas nggak baca ya. Ya hargailah, kita influencer juga manusia coy, bukan binatang, bukan robot coy. Jangan langsung nge-hate kita karena kita gak bahas PM gitu loh. Kita butuh space lah gitu loh. Yaudah, jadi sekian aja video kali ini. Si Siba ya, YouTuber yang pensi karena menurut gua kena bully ya. Gak tau kalau cerita sebenarnya, kalo yang tau cerita sebenarnya kenapa Siba pensi, boleh komen di bawah juga. Karena kalau gua perhatiin cara dia pensi agak gak masuk akal ya. View dia masih banyak. Jadi 7X emang lagi kencang waktu itu. Viewnya masih banyak. Tau-tau udah. Bes, ini 2 years ago tau-tau hilang setahun. Bes, hilang setahun. Abis itu konten Mobile Legend. Ini ada pembulian lagi kayaknya. Main 7K lagi, lu dihujani 7K lagi. Jadi mungkin dia menyerah kali ya. Ya udah, jadi ya udah sekian ya. Video kali ini, thank you banget yang udah nonton ya. Moral dari gue, pesan moral dari gue, stop pembulian kepada influencer kecil seperti kita-kita ya, seperti gue, si Bay. Ini untung mental gue kuat-kuat aja sih yang ngadepin, karena gue gak bangun citra gue. Gue gak bangun citra gue sebagai orang baik atau orang apa. Ya gue mau ngatain kalian ngentot, mau ngatain kalian bangsat, atau kalau emang gue salah ya gue apa adanya aja lah. Gue gak bangun citra gue baik. Jadi beban mental gue lebih apa tuh, lebih ringan lah daripada orang-orang macam kayak mungkin kayak si Bay, kayak Suli. Itu beban mentalnya berat sih, karena mereka benar-benar influencer. Kalau gue hanya manusia biasa yang kalau kesel bisa balik ngata-ngatain kalian. Peace and see you on the next video.